Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Alhamdulillah, ini kita sudah mulai bulan Maret. Kita akan berkewajiban sebagai ASN, aparatur sipil negara, baik PNS atau P3K, untuk melaporkan pajak penghasilan kita. Maka pada kesempatan kali ini kita akan berikan tutorial bagaimana cara mengisi pajak secara online. Ya, jangan lupa nanti kalau Anda sudah tahu dan ini bermanfaat, subscribe, like, dan komennya. Ya, ini kita buka pajak dulu ya. Ini di djponline.pajak.go.id. Setelah terbuka, nanti kemudian login. Ya, Anda harus ingat password dan kata sandinya. Kalau lupa ya dilihat lagi catatan nih. Nah, lebih TikTok ya Pak Erwan. Oh. J C 4 P Z. Masukkan captchanya, kita login. Setelah login, di sini ada menu informasi profil, bayar, lapor, dan layanan ya. Akan WP wajib pajak. Nah, ini kita klik apa iki Pak Eko? Yang lapor. Iki mentore rada anu iki. Lapor ya. Ya lapor. Terus e-filing. Lapor. Terus e-filing ini. Itu online di mana? Senti. Oh, direkam. Iki ya e-filing. Ya, oke, okay. E-filing. E-filing. Dan terus buat SPT. Senti. Nih. Ini saya diajari ya, bukan saya mengajari Anda, tapi saya diajari. Apakah Anda tidak semua jawabannya? Oh, tidak. Sampai bawah itu terus. Ini, tidak. Terus. Ini tidak. Ada. Wah, ini saya juga manut bukan? Manut yang ngajari. Nah, kalau yang ngajari pergi ya saya jadi macet juga ini. Ini pertanyaannya Anda dapat menggunakan formulir satu tahun. Apa ini Pak Eko? Mana? Ini ya dengan panduan saja. Dengan panduan. Oh, bisa ya. Bisa ngijen gitu loh istilahnya. Ini ya. Iki ya. Oke ya. Sebentar. Ini di atas 60 kan? Bentar. Berapa manut? Bentar. Panjenengan itu baleni opo ya? Tidak sampai 60 ya Pak ini. Oh, berarti baleni. Piye nang baleni? Di ana jadi. Oke. Enggak, ini lah yang ini. Apakah penghasilan bruto? Nah, penghasilan bruto kan kurang ini. Dari ya. Oh iya ya. Iya. Oh, oke. Okay. Nah, berarti ini. Itu. Oh ya. Padahal di pantau kita lagi. Lain ya. Halo. Kameranya yang ini kok ya. Oh memang. Ya ini perut tadi kan enggak sampai 60 lagi. Dikit di jet aja gitu. Ndeng. Dua-dua. Ini dua-dua. Oke. Terus normal. Selanjutnya. Kletuk, wah enak banget nek sing ya. Dun. Bruto. Iki. Nah, cuma di sini coba cek ini yang bruto ini nomor pira 15 kudu. Padha ra. A2 5. Ini kan 1721 A2. Angka 9 atau 10. 172 A1 angka 9 atau 10 9. 10. Oh ini. Iki 58 kuwi. Heeh. Iki ngene iki. Ngene iki. Iya, 58. 58. 653. 653. 192. 192. Oke. Pengurangan. Pengurangan itu di ini. 2932 iki. 2932. 32. 659.
PTKP 72 Pak juta. 72 juta. Iki, ini. Iya. Iki disirah iki. Ayo koi. Koi sik. Pilih. Pilih ora. Pilih apa iki? Apa tuh? Pilih koi. TK telu to, Pak. TK telu. TK 3. Oh, sudah langsung ketemu. Langsung. Heeh, otomatis. Padha ora? Oh, beda. Iki kudune berarti kan kudune sitak 7,5. Kawin apa? Masa? Kawin. Oh. Kanol 3. Oh, isor dhewe iki lho. 1000. Ah, 72 ta? Heeh, betul. Penghasilan kena pajak. Sudah, itu saya selesai. Wes, wes. Lah ini selanjutnya. Oh ya, berikutnya. Ini dasarnya di sini ya, teman-teman semuanya, ya. Ini ada panduan yang kita tinggal pindah saja. Tapi kalau tidak ada mentornya ya mumet saya juga sama. Ini langsung berikutnya. Isari ra ono iki. Oke, isari ora. Penghasilan diklik iki sing iki. Ha. Iki. Ha. Ora ono. Ora di. Ora ono berarti oh iki. Nah, ini. Dari sama kan ono finale kan iki, Pak. 82. Sik endi iki? Ya. Iki. Sik dhuwur, Pak. Iki. Ha. Iki. Iki 82934 ya. 82934. 934. 03 kali 0000 terus pajak ini misalnya oh iya soal wae wes oh iya 4 1 1 4 6 700 mengajar dulu Bapak 700 monggo aku nanti jam 10 ya ini lana ya wes ya berikutnya ya. Seki daftaran ana no. Ah, terus ya. Atau itu diklik ya. Sendi iki. Jumlah harta. Apa sudah ora paham aku tinggal wae ya. Tinggal ora apa. Cuma ngutang karo kan. Setuju aja udah. Sudah selesai. Sederhana soalnya tidak ada 60 juta gitu Pak sampai. Oh. Coba terus. Nihil. Terus. Nol. Lengkap di sini. Oh ya, oke teman-teman. Nah, ini sudah selesai nanti ya. Tinggal ambil anu. Apa token di email kah itu? Oh, siap. Ini email. Bagi teman-teman yang penghasilannya kurang dari 60 juta ya toh, tidak sampai 1 menit. Tidak sampai 1 menit sudah selesai, tapi yang punya penghasilan sampai dengan 800 triliun ya, ya rada mumet gitu. Nah, ini setelah ini kita klik kode, ambil kode verifikasi. Yang nanti akan dikirimkan bisa ke email atau ke SMS, silahkan pilih. Saya ke email saja ya. Ini terus bagus nganunya apa? Ya, oke kita lihat emailnya. Emailnya ada di sini. Anu rolas juta ini berarti. Emailnya kita lihat. Di sini. Nah, ini an. Jaringan nah, ini sudah muncul. Everlink. Baca saya anu Pak, coba jangan kita dari sini dari Excel Pak sing ngebut. Wis rampo Pak? Ngurung ngemetu. Internete rada anu. Lah kuwi kode verifikasi. Agak tak klik ya. Sedang ngambil lagi. Nah ini di copy teman-teman semuanya. Dicatat juga bisa nih terserah. Kita pastekan di. Kode vari. Oh ya betul. Itu kirim. SPT. Kirim SPT. Kirim SPT Pak Eko ya? Kirim SPT. Ini. Oh iya, oke, okay. Siap. Oke, sudah selesai. Penghasilan tutup. Ya wes. Oh, tutup. Wah, wes wah. Wes iki. Nah, sudah jadi. Kita cek di email ya, sudah ya. Ada laporannya ya. Oh, jadi ditampilkan yang email. Nah, kita lihat bukti kita sudah laporan. Nah, ini bukti.
nah, bahwa itu kita sudah melaporkan pajak kita. Demikian teman-teman pemirsa semuanya, semoga bermanfaat bagi yang Anda masih bingung cara pengisian pajak secara online. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa lock out ya. Jangan lupa lock out ya.